Hey, what's up, guys? You are watching Blitzy at Movies. Episod ke-22 cukup berita itu. Makin mendebarkan. Cuba dah tengok. Allahumma pengampun, takkan kau nak seksa aku sampai mati? Kau ciuminkan diri kau dulu sebelum kau nak nasihatkan aku. Memang aku ungkit sebelum ni, Major Judy tu sahabat engkau. Semua orang kampung panggil engkau Ahmad Teruk. Bukannya Imam Mat, bukannya Bilal Mat. Mak yang sakit hati aku, engkau tak nak dengar cakap aku. Aku hantar Lijah. Ha? Itu bukan nak mengamuk. Bukan itu kekasih kau ke? Tapi bukan Lijah yang aku hantar ini. Tapi setan. Aku dengan Lijah tak ada apa-apa. Kau jangan cabar aku ini. Jangan sampai kau jadi janda kali keempat. Allah. Dan Lijah tu jadi isteri aku. Janda. Aku nak tengok. Terbuka tak mulut kau untuk ceraikan aku. Eh, Mat. Aku cabar kau pergi minang si Lijah. Jangan sampai masuk. Kau minang jasad yang tak bernyawa. Kau faham kan, Mat? Kau faham tak cakap aku? Tak berubah perangai daripada musim 1 musim 2. Mak Ye ke, Mak Ngah Gayah ke, apa problem atau watak dalam drama bersiri ni? Kenapa dia orang tak boleh nak chill, take chill pill and then relax? Ada je hal. Harap ada jalan penyelesaian lah pada watak-watak ni. Senak rasanya kalau tiap-tiap malam tengok diorang jadi macam ni. Bagilah diorang tenang-tenang ke, bagi happy-happy. Di rumah tengok drama ni stres kalau tengok watak-watak mesti nak marah je. Sampai janda 4 kali. Tapi lakonan DLS ni memang power lah. Daripada zaman dia lakon apa gaduh-gaduh, bergaduh jadi isteri yang meninggal, sampai lah ketua pun menyingga lagi. Kita sambung lagi di episod yang seterusnya malam esok. Sekian.